Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pasti bisa sukses. Nah, karena kegiatan hari ini bertambah sukses, anak-anak juga bertambah semangat belajarnya. Kita baca doa dulu sayang ya. Oke, seperti biasa, kalau baca doa, duduknya ya, yang rapi. Tangannya dilipat. Bersama-sama membaca doa surah Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walilmu'minina amin ya rabbal alamin. Tanya diangkat semuanya. Bersama-sama membaca doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa tawaffani muslimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekarang tangis. Sekarang hari apa? Hari Senin. Senin tanggal berapa? Tanggalnya 24. Bulannya apa? Bulannya Agustus. Tahun berapa? Tahunnya 2020. Di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020, anak-anak belajar bersama kuis dengan tema. Temanya sudah ganti. Temanya keluargaku dengan subtema anggota keluarga. Siapa sih puis anggota keluarga itu? Anggota keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Puis kakek sama nenek itu bukan keluarga? Iya, itu juga namanya keluarga. Nah, keluarganya banyak puis. Puis aku punya kakak dua, punya adik satu. Iya, itu sama juga dengan keluarga. Ya, kita harus selalu menyayangi keluarga kita. Ya, satu, satu, ayah dan ibu. Dua, dua, semua saudara. Tiga, tiga, bersama-sama. Ambil buku kognitif. Buku apa sayang? Buku kognitif. Ambil pensil dan juga persiapkan juga apanya? Krayonnya. Sudah ketemu? Ya. Habis ini anak-anak di buku kognitif ambil, dibuka halaman 14. Nah, halaman 14 seperti tanda di belakangnya kuis ini. Halaman 14 ini anak-anak nanti diajak kuis untuk mengurutkan gambar. Mengurutkan itu apa sih kuis? Mengurutkan gambar dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, dari gambar ini, nah, gambar anggota keluarga ini, mana gambar yang paling tinggi sayang ya? Ada yang tahu? Gambarnya adik,
ibu? No. Gambarnya ayah? Iya, betul. Ayah. Nah, karena ayah paling tinggi, nanti di dalam lingkarannya anak-anak bisa beri angka 1. Beri angka berapa sayang? 1. Karena ayah yang paling tinggi. Buat garis dekat. Nah, sekarang tinggi kedua. Kakak? No, mama. Ya, mama atau ibu adalah tinggi kedua. Lengkung. Tinggi yang ketiga, yang mana? Adik? Bukan. Kan? Kakaklah. Kakak menempati urutan yang ketiga. Adik di urutan yang keempat. Kenapa? Karena adik adalah yang paling rendah. Setelah itu, anak-anak boleh ambil krayonnya diwarnai. Ingat, mewarnainya tidak semuanya sayang. Yang diwarnai sesuai dengan jenis kelaminnya. Karena Bu Is perempuan, nanti Bu Is akan mewarnai anak perempuan, yaitu ibu dan kakak. Kalau anak-anak laki-laki, berarti nanti mewarnai gambar apa? Ya laki-laki, aku laki-laki Bu Is, aku nanti mewarnai gambar adik dengan gambar ayah. Ingat, mewarnainya harus dirapi, jangan coret-coret, jangan sampai keluar garis. Nah, setelah selesai mewarnai, jangan lupa krayonnya juga dirapikan, buku, pensil, semuanya dirapikan. Nah, sebelum nanti anak-anak belajar mewarnai dan mengurutkan gambar, ingat baca doa terlebih dahulu. Ucapkan basmalah sebelum memulai kegiatan, ucapkan hamdalah setelah selesai belajar. Dan jangan lupa untuk selalu murojaah surat An-Nas di rumah. Nah, sudah mengerti anak-anak? Oke, nah itu saja kegiatan kita hari ini. Sebelum kita berakhir, anak-anak baca doa surat Al-Asr terlebih dahulu sayang ya. Tangannya dilipat. Bersama-sama membaca doa surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu maulana al-'adzim. Tangannya diangkat bersama-sama membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin ya rabbal alamin. Itu saja perjumpaan kita hari ini. Ingat, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak ada perlu. Walaupun keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.